ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kita sambung mengajar kitab fiqh sunnah dalam tajuk al-jumuah lah. Baru ni kita baca beberapa perkara yang amalan-amalan khusus yang digalakkan kita melakukan pada hari jumaat lah. Antaranya ialah berdoa pada hari jumaat lah. Sebab hari jumaat ni ada waktu yang mustajab dan kebanyakan salafnya berpegang bahawasanya waktu mustajab itu ialah selepas asar pada hari Jumaat dah. Saat yang terakhir pada hari Jumaat. Yang keduanya, kita digalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad ni merupakan penghulu kepada manusia dan penghulu pada Rasulullah alaihi wasallatu wasallam. Dan umat Muhammad pun umat yang terbaik dah. Jadi kita dapat nikmat yang paling besar, nikmat iman dah. Nikmat hidayah ni pun kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi kita berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Kerana dalam hadis disebut selawat itu akan disampaikan kepada Rasulullah dah. Yang ketiganya digalakkan membaca surah Al-Kahfi dah. Sama ada pada malam ataupun pada hari Jumaat lah. Ha. Surah Kahfi ni panjang lah sikit lah. Tak panjang mana pun. Lebih kurang setengah juzuk lah. Lima lah lah. Ha. Dan kelebihannya ialah orang yang baca surah Al-Kahfi akan diberi cahaya lah. Sehingga hari Jumaat asal lagi lah. Dan yang akhir sekalinya kita sebut baru ni iaitu hari Jumaat juga kita digalakkan mandi, menghiaskan diri, bersugi dan memakai bau-bauan. Bukan saja hari Jumaat lah. Bila kita hadir mana-mana perhimpunan, kita digalakkan melakukannya. Jadi hari Jumaat ni perhimpunan yang paling besar, perhimpunan mingguan, maka lebih-lebih lagi kita digalakkan melakukannya. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan suruh supaya mandi, supaya memakai bau-bauan, supaya berhias ni banyak sekali dah. Okey, malam ni sambungnya perkara yang digalakkan kita melakukan pada hari Jumaat. Perkara sunnah yang kita lakukan pada hari Jumaat iaitu at-tabkir ilal Jumaah. Kita bersegera datang awal untuk solat Jumaat. At-tabkiru ilal Jumaah, datang awal untuk solat Jumaat. Kata dia yundabu ila solatil Jumaah li ghairi al-imam. Digalakkan datang awal untuk solat Jumaat kecuali imam dah. Jadi imam seorang ni tidak digalakkan mari awal dah. Tok imam dekat-dekat nak baca khutbah baru dia mari dah. Dia mari, dia mari naik, siapa-siapa terus naik mimbar dan dia berkhutbah dah. Katanya Al-Qamah kharajtu ma'a Abdullah ibn Mas'udin ila al-Jum'ah fa wajada thalathatan qad sabaquhu fa qala rabi'u arba'ah wa ma rabi'u arba'ah min Allahi biba'idin inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa yajlisuna yawmal qiyamah ala qadari tirwahihim ila jum'atil awal thumma tsani thumma tsalith thumma rabi' wa ma rabi'u arba'ah min Allahi biba'id rawahu Ibnu Majah wal Munziri. Hadisnya katanya Al-Qamah dah, aku keluar bersama-sama Abdullah bin Mas'ud hadis solat Jumaat dah. Maka Ibnu Mas'ud mendapati tiga orang telah mendahuluinya. Maka jawabnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, orang yang keempat dah. Tahukah kamu siapa dia ke orang yang keempat? Tidaklah orang keempat itu jauh daripada Allah Taala. Wama rabi'u arba' min Allah biba'in. Tidaklah orang yang keempat itu jauh daripada Allah. Katanya Ibnu Mas'ud, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia akan duduk pada hari kiamat mengikut qadar
hadirnya mereka ke Jumaat. Pada permulaan orang yang pertama ataupun orang yang kedua ataupun orang ketiga dah. Ataupun orang keempat dah. Ha. Dan tidaklah orang keempat itu jauh daripada Allah dah. Jadi hadis ni menyebut tentang kelebihan orang yang mari awal dah. Oh, maksudnya kedudukan seseorang dekat dengan Tuhan pada hari kiamat nanti berdasarkan datangnya datang dia awal atau tidak pada hari Jumaat dah. Dia payah juga nak mari awal Jumaat ni. Dah, hari Jumaat tu dah banyak kerja. Kena tu. Pergi pasar minggu lah, pergi nebah lah, leh, macam-macam lah. Sebab tu lewat-lewat belakang leh. Fa'imah khutbah baru sapa leh. Jadi datang awal pada hari Jumaat ni satu kelebihan, satu fadilat yang besar lah. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yutasalla yaumal jum'ah ghusl janabah thumma raha fa ka'anna ma qaraba badana wa man raha fi sa'ati tsaniyati fa ka'anna ma qaraba baqarah." Sehingga akhir hadis. Hadis riwayat al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Hadisnya daripada Abu Hurairah radhiallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana orang yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana dia mandi janabah. Man tasalla yaum jum'ah ghusl janabah. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat mandi janabah. Maksudnya mandi seperti mandi janabah. Itu maksud dia. Setengah ulama kata mandi junub lah. Tak. Sesiapa yang mandi janabah pada hari Jumaat dah. Ha, sebab setengah orang kata hari Jumaat ni disunatkan kita tidur dengan isteri kita pada Jumaat dah. Sebab apa? Sebab hari Jumaat ni kita keluar. Keluar ni alah kawasan bandar macam-macam oranglah. Jadi bila kita telah meniduri isteri kita, maksudnya tak ada lagi perasaan kepada tak, tidak membuak-buak lah tak, sebab kita telah qada hajat kita dengan isteri kita dah. Ha, tu maksud man ghassala ghusl janabah dah. Kemudian dia datang pada hari Jumaat dia datang pada sembahyang Jumaat, maka seolah-olah dia sembelih seekor unta dah. Dia mengorbankan seekor unta dah. Sesiapa yang datang pada saat yang kedua sepertilah ia korban seekor lembu. Dan siapa yang datang pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia korban seekor kibas yang bertanduk. Dan siapa yang datang pada saat yang keempat, seperti dia sembelih korban ke seekor ayam. Dan sesiapa yang datang pada saat yang kelima, seperti dia korban ke sebiji telur. Bidah, sebiji telur. Apabila keluarnya imam, maka semua malaikat tinggal menulis amalan dan fadilat datang awal, dan mereka semua duduk dan mendengar khutbah yang dibaca oleh khatib. Jadi hadis ni jelas lah, hadis ni jelas tentang kelebihan dan fadilat orang yang datang awal, orang yang mandi, orang yang bersihkan diri dia kemudian datang awal ke solat Jumaat. Jadi beza dia besar lah, seperti korban seekor unta, korban seekor lembu. Bila masuk musim raya korban, seorang nak korban lembu seekor payah kan lah. Orang yang berkemampuan ya. Apatah lagi seekor unta lagi mahal kan. Jadi itulah fadilatnya dah. Fadilat orang yang datang awal pada hari Jumaat dah. Maksudnya perkara ni orang miskin pun boleh buat. Tak. Murati awal juga mungkin waktu BBT apa tak dah. Kerana tu. Jadi payahlah. Payah jugalah nak mari awal. Kerana tu. Ustaz. Ya. Okey, macam mana kita nak kira saat pertama, saat kedua, saat ketiga dah? Nak kira mana? Bila bermula saat pertama tu bila? Itu ada dua tiga perbezaan, ada dua tiga pandangan ulama lah. Ada kata waktu pertama tu bermula lepas pada subuh. Masih tu lagi.
Oh, awam nak. Tak. Bah, sudah main subuh lah. Pukul 7 naik matahari kak. Masak situ. Orang mari awal dah. Imam Malik, Imam Malik lah. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Silapnya pendapat dia ni. Maksudnya lebih kurang sejah ataupun setengah jah lah. Sebelum masuk waktu. Dia kata kita tanya, apa yang mari awal tu? Kau dia mari awal. Sebab mari awal tu banyak kali lah. Yang pertamanya mari awal sebab di sana ada amalan-amalan yang sunat kita lakukan dah. Sembahyang sunat, selawat Nabi, baca surah Kahfi dah. Kita itikaf, kita berzikir, berdoa mari awal. Yang kedua, bila mari awal, lah pakak mari awal belaka, mudahlah tu iman nak baca khutbah. Kalau tidak kata tunggu makmum dulu cukup 40 orang. Eh, tak cukup lagi tunggu dulu. Kedua setengah pukul 3 harus mari lah. Sebab apa? Cukup orang dah. Jadi sebab itulah Nabi menggalakkan mari awal. Ha dah. Jadi kalau ikut pandangan kak, pandangan yang paling mudah sekali, yang paling mudah untuk kita buat lah. Maksudnya lebih kurang sejak ataupun setengah jam sebelum masuk waktu. Tu baru orang mari jemaah lah. Pukul 8 orang tak mari lagi. Orang nak pergi beli, orang nak pergi urus gotegon ni kan. Jadi lebih kurang itulah. Lebih kurang hampir-hampir nak tiba waktu zuhur, waktu jumaat, lebih kurang setengah jam ataupun sejak, maka itulah bermula. Apa dia? Saat yang pertama, saat yang kedua lah. Kalau sejak agak pagi lah. Sejak 60 minit. Pagi dengan 5. Loh. Atau bagi sehingga naiknya imam atau mimbar. Loh. Sejak kira lah. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 12 minit. Loh. 12 minit pertama, 12 minit kedua, sehingga lah yang kelima lah. Wadhahab Asy-Syafi'i wa jama'atu min ulama'i ila anna hadhihi sa'at hiya sa'atun nahar fanadibu ila rawah min awalin nahar. Azali. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain mengira awal tentang jemaah tu bermula pada awal siang lagi. Alti. Maksudnya buku apa tu? Satu buku 8, buku 9, buku 10, buku 11, 12, 1. Dah molek, 5 jam. Sejak yang pertama, sejak yang kedua, sejak ketiga dah. Jadi pukul 8 nak mari dah. Dah. Dia mari awal ke masjid ni tak berlaku. Dah, tak berlaku. Kecuali di Masjidil Haram dengan Masjid Madinah. Hak tu berlaku. Mana saya? Pukul 11, pukul 10 tak turun dah. Di masjid penuh dah. Kita pergi lewat-lewat agak, duduk luar kita je. Jadi orang pergi awal sejak 2 jam sebelum pada masuk waktu tu orang pergi dah. Bukan macam mak saja lah waktu-waktu lain begitu berlaku dah. Orang tak bebel lagi gedah masjid dah. Jadi mereka menggalakkan keluar pergi ke solat Jumaat bermula pada awal siang hari dah. Manakala Imam Malik pula berpendapat ajza'u sa'atin wahidah, iaitu dibahagikan satu jam dah sebelum apabila imam naik mimbar. Loh. Masuk waktu pun satu eh. Naik mimbar satu suku eh. Jadi lebih kurang 12 suku kak. Itu bermula. Bermulanya saat yang pertama eh. 12 suku. Kira lah pula 10 minit lepas tu pula lah. Sehinggalah dibahagi 5 eh. Sehingga imam naik mimbar eh. Waqala qaumun hiya ajza'u sa'atin qabla zawal. Waqala Ibn Rushd wa huwa al-azhar li wujubi sa'i ba'da zawal. Pendapat yang ketiganya, 5 saat itu, 5 waktu itu, iaitu waktu-waktu, tempoh waktu sebelum daripada tiba masuk waktu gelincir matahari. Bukan sejalah. Lebih kurang setengah jam ke 20 minit ke baru mari ke? Setengah jam belum masuk waktu baru orang mari. Situlah dikira saat yang pertama, saat yang kedua. Ni adalah pendapat yang paling jelas sekali, yang paling zahir sekali lah. Pendapat ni mudah sekali. Setengah jam sebelum masuk waktu. Tak. Terhair sikit tak. Jadi yang keenam, kita digalak ke datang awal ke masjid untuk solat Jumaat dah. Yang ketujuh dah. Yang ketujuh, takhatir riqab. Banyak-banyak adab ataupun perkara yang kita kena jaga pada hari Jumaat ni ialah
jangan kita melangkah tengkuk manusia. Kita mari lewat, kita duduk depan, apa kita lakuk-lakuk habis orang menyakiti orang lain dah. Jadi kalau kita nak duduk soh yang pertama, soh depan, kita mari awal lah. Tak susah masalah. Ini dah lah mari lewat, pelakuk orang pula. Loh. Jadi ini boleh menguraikan pahala dan menyebabkan kita menyakiti orang lain dah. Haka at-Tirmizi an ahli ilmi annahum karihu takhatir riqab yaum al-jum'ah wa syaddadu fi zalika. Imam Tirmizi menceritakan pendapat ahli ilmu, mereka mengatakan makruh kita melangkah tengkuk manusia pada hari Jumaat, dan mereka amat marah sekali lah, syaddadu fi zalika, mereka menyebut apa dia ancaman-ancaman yang teruk sekali dah. Hadisnya daripada Abdullah bin Yasar bin Busur radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun yatakhattir riqabal nasi yaum al-jum'ah wan nabiy yakhthub faqala lahu Rasulullah ijlis faqad azaita wa anaita. Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu kata, datang seorang laki-laki pada hari Jumaat melangkah leher-leher tekuk-tekuk manusia dia. Dok, orang Arab ni dia pergi kepala kita, dia pergi kepala laku-laku-laku-laku dok. Ha. Dia tak apa dia pergi kepala. Sedangkan Nabi waktu itu sudah berkhutbah. Nabi pun lari aja. Nabi kata duduk, ijlis. Faqad azaita wa anaita. Dah dah lewat menyakiti orang lain pula. Dok, duduk. Duduk belakang lamunya dah. Lah mari lewat. Bah menyakiti orang pula dah. Ha. Jadi Nabi marah dan Nabi tegur orang yang mari lewat dan melangkah manusia sehingga dia masuk ke saf yang pertama, saf depan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ahmad dan dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian seterusnya, wa yustasna min zalikal imamu aw man kana baina yadayhi furjatun la yasilu ilaiha illa bitakhatti wa man yuridu rujuk ila maudihi alladhi qama minhu lidaruratin bisyartin an yatajannaba adhan nas. Melangkah tekuk manusia ni dikecualikan kepada imam. Imam kalau disunatkan dia mari lewat. Mari lewat tu maksudnya dekat-dekat nak khutbah baru dia mari kan. Maka imam tidak mengapa dikecualikan imam ataupun seseorang yang mana depan dia tu ada ruang kosong lagi. Jadi dia terpaksa lapuk kelakuh orang untuk penuh ruang kosong. Dia duduk tempat dia dah. Cuma dia tengok tu ruang kosong banyak. Tak. Guana patut orang belakang ramai lagi. Jadi dia terpaksa melangkah. Pergi ruang kosong, maka tu dimaafkan. Ataupun orang yang terpaksa pergi ke belakang kerana hajat, tak kena tempat duduk dia, tiba-tiba dia berhadas, dia berwudu. Kalau nak masuk semula, maka orang ni dimaafkan juga sebab tempat dia dah, tempat dia dah. Dalilnya daripada Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sembahyang Asar. Kemudian Nabi bangun cepat-cepat, Nabi melangkah tengkuk manusia masuk ke bilik isteri-isterinya. Maka manusia terkejutlah, apa Nabi lorak ni? Nabi pun keluar kepada mereka, Nabi pun melihat mereka rasa pelik. Nabi pun bagi tahulah, Nabi kata, zakartu syai'an min tabrin kana indana fakaristu an tahbisani fa amartu bikismatihi. Maksud dianya aku teringat sesuatu ada mah sebesar butir tamar dulu di rumah aku, belum aku bahagikan lagi dia, aku tak suka aku bermala dari keadaan emas itu masih ada di rumah aku. Jadi aku teringat dari semaya, aku masuk rumah cepat-cepat, aku ambil dan aku nak bahagikan kepada kamu pada hari ini. Jadi Nabi melangkah tekuk manusia kerana nak keluar masuk bilik isteri dia. Hak tu dikecualikanlah kepada imam dia ataupun orang yang ada keperluan dan hajat dia. Ada orang tanya soalan. Memanglah larangnya kita lakuh tekuk manusia ketika nak sembahyang Jumaat. Masalah sekarang ni lepas sembahyang Jumaat dah wis salah dah. Dah. Kalau kita kan kadang-kadang sungguh-sungguh masjid tu dia tu imam agak, dia tengok orang amal agak, dia naik syih lah.
Dia nak share kan, dia pun hasbi rabbi wiri amaramah tak. Jadi kita ni ada hajat nak bangun. Jadi apa hukum kita lakuh kat manusia nak keluar pada tempat tu? Tak boleh juga ke kau macam mana dah. Jadi tegahan di sininya tegahan waktu masuk dah. Waktu masuk dah. Waktu keluar sebenarnya waktu keluar ni siapa-siapa dia pun boleh keluar dah. Dia nak keluar semai sunat ke, keluar ada hajat ke, dak keluar kerana ada kerja ke. Itu itulah patutnya orang bagi jalan lah dia nya dah. Ha. Cuma kita jagalah adab-adab dah siapa yang siapa menyakiti orang dah. Itu berkenaan dengan larangan dah melangkah tekuk manusia bila kita datang lewat sehingga menyakiti orang lain dah. Okey, yang seterusnya yang kelapar dah. Yang kelapar galakkan melakukan sembahyang sunat dah. Masyru'iyyat tanaful fiha dah. Galakkan melakukan sembahyang sunat pada hari Jumaat dah. Kata dia disunatkan melakukan sembahyang sunat sebelum Jumaat selagi imam tidak keluar dah. Bila imam keluar dah orang azan, maka kita pun berhentilah daripada melakukan sembahyang sunat dah. Ha, kecuali tahiyat masjid lah. Orang siapa lewat walaupun dah azan dah, maka dia dibolehkan sembahyang tahiyat masjid lah. Kerana tahiyat masjid itu dilakukan walaupun ketika khutbah Jumaat sekalipun. Tapi jangan sembahyang lama-lama sangat lah. Mak takfif dah. Sembahyang dengan ringan dah. Baca Al-Fatihah saja cukup lah. Kecuali apabila dia masuk pada akhir khutbah. Ha, tak boleh lah. Khutbah yang kedua dah. Khutbah nak habis dah. Dia baru masuk. Itu tidak disunat lagi di semaya sunat tahiyat masjid lah. Dia kena tunggu sehingga apa dia? Sehingga orang komak dia semaya lah. Jadi kalau dia mari awal khutbah atau tengah-tengah khutbah lambat lagi.